Oke guys, jadi sebelum video dimulai, gue mau kasih tau kalian dulu kalau kalian pengen ngegacha dan kalian pengen mendapatkan DC ya, kalian bisa keluar Inci SSU guys. Jadi di Inci SSU ini kalian bisa mencari DCS dengan kalian gacha dan kalian juga mungkin berdoa dulu ya kan supaya hoki. Dan ya dan World ini terjamin dan terpercaya trusted 100%. Jadi kalian tinggal ke World Inci SSU aja guys. Karena kalau misalnya kalian mau ngegacha, gua saranin sih di sini aja guys. Soalnya di sini rame, orang-orangnya pun rame dan di sini adminnya baik-baik. Jadi ya buat apa lagi tunggu apa lagi kan, tinggal ke Inci SSU guys. So let's go. Yo, halo guys, kembali lagi dengan gua Yamato guys. Oke guys, jadi di video kali ini gua bakal bikin video profit lagi dan di sini gua bersama member-member di grup Yamato guys. So jadi buat kalian yang pingin masuk ke grup gua, tinggal kalian join dari komen yang gua pin, kalian tinggal pencet linknya dan kalian udah join grup WhatsApp. Karena di sana suka ada pengumuman kalau gua mau kemana, kalian juga bisa ikut gua atau enggak pengumuman gua upload video, bahkan kalian bisa ngechat gua juga guys. Jadi tinggal kesana aja guys. So ya di sini shoutout juga untuk ke member-member Yamato yang udah gabung. So ya mungkin kita langsung ke videonya aja. Boom. Oke guys, jadi di video kali ini gua mau kasih tau kalian kalau gua di sini nge-react videonya Hechaya nih. Gua ingetin dulu kali ke kalian, di sini gua pakai videonya Hechaya dan gua udah kasih kreditnya. Gua bakal taro link di deskripsi link channel Hechaya. Jadi kalian subscribe aja dulu. Dan di sini gue bukan nyuri konten orang atau karena gue malas, karena nyari aja, nyari yang konten-konten profit yang bagus dan gitu yang mudah itu nggak semudah yang kalian pikir. Dan di sini pun gue udah pernah izin sama Hechaya sebelumnya dan di sini gue kasih link, so kalian subscribe aja Hechaya di link deskripsi. Dan ya ingat ya, ini bukan video gue ya, kalian kalian perhatiin, ini bukan video gua, ini video Hechaya. Tapi gua reaksiin karena di video dia nggak pakai facecam atau suara, dia pakainya ketikan keyboard. Nah di sini gua mau memperjelas kalian biar lebih jelas. Tapi bukannya Hechaya-nya itu dia nggak jelas pakai keyboard, cuman gua pengen memperjelas aja biar kalian lebih enak buat nonton. So yeah, let's go man, kita lihat dulu. Nah di sini balik lagi nih coy. Oke, ini intro dulu lah guys ya. Kita apa sih intro dulu. Video kali ini aku memberi kalian oke cara profit. Nah dia di sini, bentar. Dari sini modal yang dia pakai adalah 5 WL. Modal yang bakal dikeluarin adalah sebanyak 5 World Locks. Dan itu dia kurungin, dia bilang sendiri modal terserah kalian. Tapi kalau modal yang dia pakai ini adalah sebanyak 5 WL guys. So ya terserah kalian ya, bebas. Dan jangan lupa subscribe Hechaya karena ini gua udah reactin videonya dia. So ya jangan lupa subscribe, ini video dia, oke. Gua bukan nyuri, kalau misalnya nyuri konten orang tuh pasti ngaku-ngaku videonya guys. Dan kan gua cuman memperjelas aja buat kalian gitu kan yang pingin profit. So di sini dia bakal, mungkin dia di sini bakal drop DL-nya dulu guys biar biar mempermudah ngelihat profitnya tuh berapa guys. Mempermudah modal yang dikeluarin sama dia guys. Jadi dia bisa tahu modal yang dikeluarin. So, dia langsung ke world apa nih? Dia mau ke world apa? Dia mau ke world pertama kali. Dia mau ke social, nama worldnya Sochi. Oh, nama world dia, gua kira mau ke fan worldnya guys. Shinigami, oh oke, okay. Dia mau ke Shinigami, ngapain dia guys? Dia mau beli barangnya kali ya guys ya. Oke, dia mau ke 3AM ya guys ya. Dia mau ke 3AM. Di sini
Fine World RSP ya. Oke guys, jadi sebelum video ini mulai guys, gue mau ngasih tahu kalian dulu kalau kalian pengen kerja atau sewa, kalian bisa keluar kerja A guys. Jadi kalau kata owner, jadi kalau di world ini tuh kalian kerja atau sewa di world ini 3 kali. Oke, jadi 3 kali kalian kerja di world kerja A atau sewa di world kerja A, kalian bisa dapat bonus 5 WLs dari ownernya. Jadi kalian bisa untung 5 WLs kalau kalian udah kerja atau sewa di world kerja A. Jadi kalian bakal dapat bonus. Dan ya, kalian gua saranin mending kalian kalau mau kerja atau sewa intinya ke world kerja A aja guys. Jadi ya, gua apa? Kayak semacam world RSP gitu guys. Jadi ya, oke, di sini dia dapat yang seharga 20 per WL, dia nemu dengan harga 20 per WL-nya guys. Ya, kalian juga bisa cari yang segituan lah, harganya kurang lebih segitu guys. Dan dia bakal tanam dulu kali di sini guys. Oke, dia bakal tanam dulu. Dia dapat 100 guys. Di sini dia dapat 100 kan harganya 20 per WL, berarti 20 dikali 5 guys. So ya. Yeah. Oke. Dia langsung tanam katanya 100-nya. Dan jangan lupa guys, sebenarnya kalau kalian pengguna HP itu mudah banget buat kalian copy paste. Jadi keuntungannya, ada juga keuntungan dari HP, yaitu kalian enaknya bisa copy paste kalau HP ya. Dan kesusahannya di komputer tuh kalian nggak bisa copy paste. Jadi kalau kalian, gue saranin kalau kalian mau jual barang-barang, gue saranin kalian copy paste aja dari HP. Oke, di sini dia mau itu dulu guys. Di sini dia mendapatkan mailboxnya. Akhirnya udah panen ya kan, sekarang tinggal dia harvest cuy. Dia harvest dulu ya kan. Dia harvest di sini. Oke oke. Ini menurut jadi ini kalian gak perlu farming atau apa guys, karena profit yang semacam ini tuh mudah, simple gitu, kayak tinggal tanam gitu kan. Kalian tapi bisa juga kalau profit yang kayak gini, kalian bisa tanam break bisa juga, karena bisa memperbanyak jumlahnya. Tetapi ya itu bebas ya, terserah kalian guys, soalnya itu hak kalian juga kan. Gua nggak tahu kalau kalian mau profitnya yang segimana atau gimana. So di sini dia taruh dulu di vending machine. Kayak gue saranin sih kalau kalian pingin jual barang, jualan di vending machine. Karena kalau kalian jualan dari trade itu ribet guys. Mending kalian nge-spam, terus nge-spamnya ke world yang udah ditaruh di vending machine. Jadi simple gitu buat kalian juga kan. So di sini dia mencoba menjual ya kan. Di sini dia jual dulu. Oke. Dia mau jual dulu. Dia mungkin lagi cek harganya berapa, orang-orang rata-rata jual mailbox gitu kan. Kejar scam tadi cuy, ada yang mencoba untuk scam guys. Report nih guys, report. Nah, tadi gue lupa lagi nomornya. Apa ya? Oh, dia di sini mailbox-nya dijual 20 per WL, guys. Oke. Okay. 20 per WL, oke, okay, siap. Kita jual sampai mampus. Dan yang gua saranin ke kalian pas itu loh, kalau kalian pengin jual barang-barang kayak gini, kalian tinggal pakai akun second kalian yang nama akunnya, gue udah sering bahas, ngasih tau ke kalian sell all, go to nama world yang kalian pinjual. Misalnya nama worldnya job 54 misalnya, sell all, go to job 54. Kalian bikin akun kayak gitu, akun second, terus kalian taruh aja akunnya di world itu. Kalian AFK aja, kalau kalian di laptop enak sih atau komputer, AFK aja di situ. Dan orang-orang bakal baca nama kalian dan bakal ke world kalian cuy. So ya, yeah, mempermudah kalian aja gitu kan. Oke, okay, so
Jadi di sini dia sold sebanyak 12 whales, ya kan? Dia profit 12 whales dari 5 whales, guys. So itu lumayan banget gede profitnya. Dengan kalian tanpa farming dan lazy, kalian bisa mendapatkan 12 whales dengan cara kalian mengeluarkan modal hanya 5 whales, guys. So GG sih itu profit. So ya, yeah. Mungkin segitu aja video dari gua. Thank you Hechayo, videonya udah gua reakin. So jangan lupa subscribe ke Hechayo GT karena dia udah gua reaksi videonya. So mungkin videonya di situ aja. See you in the next video. Bye bye.